hitamnya Marhanis Evan ini ya, namanya Kaiko. Ini Kaiko ini T-shirt Prince, spesialis T-shirt Prince. Tuh ini murah lur, ini lendek gini ya, pung pas lagi ada event. Ya, di Kaiko event ini, Kaiko event, Kaiko Garmen ini melayani apa aja, Mas? Di sini tuh anu, Pak. Di sini itu salah satu garmen yang baru, masih 5 bulan. Di kami ada jahit, ada sablon juga, ada bordir juga, ada bisa bikin jilbab juga, Pak, sekarang. Bisa bikin bendera juga. Jadi bisa memesan sesuai dengan ini ya, desain yang diminta oleh customer. Customer, pokok selama kain kita masih bisa ngerjakan. Oke. Terus keunggulan dari Kaiko ini apa, Mas, dibandingkan garmen yang lain kira-kira? Oke, mungkin garmen yang mencoba, garmen yang banyak yang bisa ngerjain di produk-produk mungkin di Kaiko Garmen sih, Pak. Terus garmen itu, di Kaiko Garmen ini juga alat-alatnya itu juga paling oke di kelasnya. Sudah gitu, canggih ya, Mas ya. Dan didukung dengan SDM kita yang mumpuni. Berarti dari sini kalau misalnya pesen itu kira-kira satu hari jadi, Mas, misalnya misalnya dari customer mengajukan, oh desain saya seperti ini misalnya. Kalau untuk satuan kita ada kaos polos, Pak. Kaos polos. Jadi customer bisa ngirim gambar aja via WA atau maupun via DM atau email di Instagram Kaiko Garmen kita. Ya. Kalau untuk pesanan kemeja dan lain-lain yang membutuhkan hal yang rumit, itu ada minimum kuantitinya di kita. Seperti itu. Minimum ordernya 24 piece, Pak. 24 piece ya. 2 lusin. Oh, 2 lusin. Ini contoh-contohnya yang sudah dikerjakan ya. Contoh-contohnya yang pernah kita kerjakan. Ini. Oke, siap. Wah, ini loh. Itu, Pak. Ini seperti ini. Ini sampai bisa kaos apa? Baju print. Ini. Oh. Itu kemeja print. Ambil aja, Pak. Kemeja print ya. Iya. Kemeja print. Bisa bikin seperti ini, kemeja. Semuanya yang paling keren itu yang mana ya? Ada ini loh, ini kok bisa anu bordir ini ya? Ini bordir, ini full bordir, ini full bordir yang pernah kita kerjakan. Ya, detail-detailnya bagus ini. Iya. Terus makanya tadi saya bilang mesin. Oh iya, mesinnya ini ya, kalau ini dari mesinnya. Iya. Ya, kalau ini sablonnya. Ini apa yang menarik? Oh, samping ya? Iya, sablonnya, detailnya, warnanya. Detail dan warnanya, kinclong lur. Oh, di sini. Bagus ya. Iya. Enggak pakai lama kayaknya ini. Kita bisa memproduksi. Iya. Ini. Oh, ini untuk bocil ini. Bocil. Ini untuk bocil ya. To the stars and to the moon. I need more space. Yes. Ini juga bagus pula. Ini desainnya ini. Ini namanya jersey. Kita pakai jersey. Jersey. Duh, ini ada juragan 99 di sini. Oh, juragan 99 ini di sini, lur. Pesennya, wah. Kayak aku ini juragan anu. Juragan cowok. Iya, ini di sini ya pesennya, bisa kayak gini ya, bagus ini. Iya, oh ini juga, oh Roni bukan Runi ya, Roni Seven. Menjelang Piala Dunia pesen yang kayak gini lur, banyak lur. Nah, ini juga full print nih kayaknya. Iya. Ini full print lur. Nah, ini full print. Oh, ini kayak timnas sih. Ada Garudanya. Oh, bukan. Makmur. Gemilang. Oh, saya kira bajunya timnas yang baru ini. Bukan. Oke.
Oh, ini batik juga bisa ini? Iya, itu press, pakai teknik press itu, Pak. Oh, teknik press ini? Iya. Kayak batik ya. Ini dasarnya ini warna hitam ya berarti? Betul. Bajunya. Pakai teknik press bisa seperti ini loh. Wah, elegan ini lor. Ini elegan ini. Kijang Owners Pasuruan. Oh, anu ini. Klub Kijang, mobil Kijang. Kijang Owners Pasuruan. Oh, mereka pesennya di sini. Wah, bagus ini. Iya, iya, iya. Dan lain-lain. Wah, ini banyak. Ini juga full print yang sebetulnya. Full print. Military. Mantap. Ini kalau pesan di sini bisa menghubungi nomor jenengan ya. Siap, Mas ada. Mas, oke. Okay. Instagramnya Kaigo Garmen juga ada, di Facebook juga ada. Oh, iya ya, Facebook sama ada. Instagram. Lengkap gitu, Pak. Kaigo Garmen. Iya, atau ketik di Google aja ada Kaigo di sana. Ya. Ini logonya lho, jangan sampai keliru logonya Kaigo yang lain. Oh, enggak ada ya. Adanya cuma satu di Malang, Kaigo gitu. Saya kira dulu ini bahasa Jepang, karena bukan. Kaigo ini merek ini established 2020. Oh, ini dia. Alat-alatnya di sini, Lur. Ini di brosurnya ini bisa kelihatan. Oh, mereka sudah pakai teknologi canggih untuk memproduksi kaos-kaos ini. Oh, bisa dicek. Kalau mau ngecek langsung silakan ke pabriknya. Nah, ini gambarnya nih. Tapi oh iya mereka sudah memakai teknologi ini. Oh, pekerjanya banyak loh. Datang ke pabriknya langsung bisa ini, Mas? Bisa langsung. Oh iya nanti itu ada pabrik ya. Kita. Oke, nanti yang nganter Mas Wawa. Di depan. Oh iya ini pabriknya sini. Terusnya di sini. Silakan kalau mau pesan misalnya satu kontainer di sini. Oke. Dan hari ini saya spesial mau unboxing dari Kaigo. Monggo, ayo saya yang narik. Lah ini lor. Ini baru surprise ini. Lagunya YouTube sudah kelihatan ini. Oke, ini unboxing. Wah, unboxing spesial lur untuk channel saya ya. Info Singosari. Mantap ya. Ini saya memimpikan punya kaos seperti ini. Ternyata di Kaigo dibantu ngeprintkan lor. Iya. Ini bolak-balik ini. Iya, Bang. Nah, bolak-balik lah. Si bolak. Bolaknya di sana, baliknya di sini. Mantap, Lur. YouTubers, Lur. Perjuangan ini, Lur. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Mas Wawa dari siap, Kaigo. Nanti kalau ada yang pesan silakan hubungi Mas Wawa. Nomornya nanti saya cantumkan, nah, ada di link, nah gitu. Silakan kalau mau pesan bisa komentar di situ langsung ke Mas Wawa. Oke, terima kasih, matur nuwun. Ini kaosnya rek lali aku nggowo. Makasih.